kepikiran ayah. Pikiran apa dia? Pikiran kenapa? Kenapa kepikiran Ria Ricis terus? Apa nama channelnya Am? Maam channel Pak. Beri ganti itu. Pak, itu baru, yang lama Pak nggak tahu. Apa? Itu namanya. Ayah, kira-kira kalau Maam nikah sama Miki bisa apa enggak? Kepikiran Kak Ria Ricis kenapa? Ria Ricis. Iya, tak kan? Ngaco kan? Halo guys, jadi kita lagi di jalan dari Bandung mau balik ke Tambun bareng Bapak, bareng Maam. Halo. Hai. Sini dong, sebelah sini. Tengah dong, Ma. Jadi biar nah mau terus masuk. Jadi kira-kira kita channel sendiri. Jadi Maam punya channel sendiri, diam-diam ngupload video. Apa nama channelnya Am? Maam channel Pak. Beri ganti itu. Pak, itu baru, yang lama Pak nggak tahu. Apa? Itu namanya. Emang gitulah. Tuh jangan lupa subscribe tuh. Namanya Maam channel. Jadi kira-kira berapa jam ini kita menempuh dari Bandung ke Amerika nih Pak? Ini kita bawa santai aja ya. Iya. Kurang lebih 1 jam 45 menit. 1 jam 45 menit. Kalau ngebut 1 jam bisa. Ada yang lebih cepat lagi setengah jam gitu, Pak. Naik kuas, Be. Setengah jam Bandung Jakarta. Oh. Iya. Maam katanya pengen gitu, Pak. Sekali dari Bandung ke Tambun gitu pengen pulangnya naik lift. Naik lift. Iya. Kan ngaco. Lift tuh ke atas, mana nyampe ke Tambun. Itu kan enggak bisa. Emang kadang-kadang Maam tuh. Kayak kemarin, Be. Gua lagi diem gitu ya. Di kamar tiba-tiba ketok pintu dia. Dok. Siapa? Maam ayah. Ada apa, Am? Mau ngobrol ayah. Tumben mau ngajak ngobrol. Ya udah masuk. Masuk kamar kan. Ada apa? Gini ayah. Maam itu kepikiran ayah. Kepikiran apa dia? Pikiran kenapa, Am? Pikiran Ria Ricis terus. Kenapa? Coba dulu Maam lalu klarifikasi. Kenapa kepikiran sama Kak Ria Ricis? Kenapa? Mana tahu nonton Kak Ria Ricis kan di sini. Coba. Kasihan. Dia nggak mau pasti, Be. Nggak mau bilang. Nggak mau bilang. Ini dia cengok aja gitu lihat. Nggak kali ini katanya mau kayaknya dia, Pak. Coba kenapa? Kepikiran Kak Ria Ricis kenapa? Ria Ricis. Iya. Tak kan? Ngaco kan? Nggak usah ditanya. Orang cengeng gitu ditanya loh. Bukan makanan, makan kecubung begitu jadinya. Kadang-kadang aneh-aneh Mbak dia tuh. Itu cuma itu ya Pak? Nggak ada lagi pernah? Banyak. Tiba-tiba ya Am, bikinin kopi Am. Bikin kopi Maam. Habis itu dia diem liatin si Miki kucing kan. Si Miki. Ngapain Maam liatin si Miki terus? Ayah, kira-kira kalau Maam nikah sama Miki bisa apa enggak? Kan si Miki laki ya? Lagian pun kan itu kucing. Iya, lagian kucing. Ngapain coba? Kenapa mau nikah sama si Miki? Gak usah ditanya, Mbe. Dia ngaco ntar menjawabnya. Lebih ngaco lagi. Dia pasti akan pembelaan ya tuh. Macam. Anak pernah juga dia datang ke kamar Rambi gitu kan Pak? Ngomong apa dia? Bang, anak Maam pengen buat usaha katanya. Pengen usaha apa? Ngembang biakkan api unggun katanya. Kan untuk apa? Api unggun dikembang biakkan untuk apa? Jadi bilang ya? Jadi itu jangan bilang ngembang biakkan api unggun. Jadi? Bakar aja rumah orang. Itu kembang biak. Jangan yang aneh-aneh gitu, Am. Lihat cemberut. Cemberut, enggak suka. Enggak suka. Males itu dia. Kalau dia ngomongin begitu. Iya, terimalah. Cuma. Jadi ada juga Pak kemarin kan pas mau ngapain duduk di depan gerbang rumah. Jadi ada mungkin ayam tetangga itu. Bagusnya Pak ayam tuh lewat gitu. Ditekal sama mampus kan. Enggak ada salah ayamnya. Jangan gitu, Jangan, Am, ya. Nggak boleh. Kadang
kadang-kadang gitu, Mbe. Tadi aja tadi pagi. Ya, kenapa, Pak? Dia ngaca gitu kan. Ayah, maaf kok mirip Gibran. Jauh-jauh Bang Gibran tuh ganteng gitu. Maaf kok enggak ganteng, cuman kan beda. Presiden lo itu. Iya. Gua udah gua bawa ke rumahnya ke Tasik. Bawa. Simpan lo, balik lagi. Balik lagi kok nama Bapak apa datang sendiri? Datang sendiri. Oh. Kan gua simpen di kamar. Aduh. Jadi gitulah maamnya, guys, ya. Tapi kadang ya maam juga bikin seneng. Cuman suka ada panselin-panselin dadakan gitu loh, Be. Kemarin aja mau ini apa? Mobil yang Innova enggak jalan. Am. Kenapa ini mobil enggak jalan? Lu isi apa ini tanknya? Isi kupon. Enggak bisa. Harusnya kan isi bensin ya, Pak ya. Isi bensin. Isi kupon. Kemarin ke pasar dia. Mama habis dari mana? Dari pasar. Beli apa? Beli TTS. Kenapa beli TTS? Ya buat ngisi aja. Karena Mam ngefans banget sama TTS. Kok ngefans? Iya ngefans. Emang TTS apa? Teka-teki Sule. Teka-teki silang, Mam. Salah. Teka-teki silang. Bukan teka-teki Sule. Kadang-kadang dia tuh gitu. Diam-diam ditanya gitu kan sama karyawan di depan. Iya. Mam, kenapa kamu banyak ngelamun gitu? Pengen jadi tiang listrik. Ngapain? Masalahnya itu untuk jadi tiang listrik tuh ngapain gitu? Dia bilang, untuk apa jadi tiang listrik? Biar Maam bisa menyinari seluruh. Sih, gombal. Sih. Gombal dia. Biar bisa menyinari. Aduh. Terus tiba-tiba dia pakai baju security. Diam di pos kan. Terus kata Mang Dadang, Maam kenapa pakai baju saya itu baju security? Saya hari ini mau jadi satpam. Mang Dadang ikut sama ayah. Ngatur dia. Udah mulai ngatur sekarang, Am. Mulai ngatur dia. Pernah tuh, Pak, dua hari yang lalu malam gitu lapar. Bang, Maam pengen makan ayam, ayam geprek gitu. Mesen lah, Pak. Datang ke tempatnya kami, Pak, ditanyanya. Bang, ada ayam? Ada. Usir, katanya. Kan gak boleh ya, Pak, ya. Orang kan lagi jualan gitu ya. Sama kayak gue tukang bubur. Nama tukang bubur, Pak. Bang bubur sini. Terus? Ya, deh katanya. Masih ada buburnya. Ada ayamnya? Ada. Bisa diadu ayam saya. Dia mau pura-pura ini, pura dicengok-cengok, pura-pura merasa tidak bersalah gitu. Iya, enggak boleh. Itulah. Guys, ini masih banyak cerita guys tentang Maam pokoknya. Benar. Guys. Benar. Nanti kita akan ini episode pertama cerita Maam. Iya. Cerita lucu Maam ini. Sebenarnya banyak aksi-aksi Maam ini yang enggak terduga-duga ya, Pak ya. Pernah dia, Be, waktu pertama kali ya, pertama kali dia datang ke Jakarta, gua bawa kan masuk klip tuh, Be. Yang pertama itu ada naik orang ya. Nah, orang naik ke atas. Kan naik ke atas kiri kanan kan lift kan? Iya. Orang naik ke atas gitu. Pas begitu turun, ada orang luar negeri yang kulit hitam keluar. Dia kaget. Terus cuma, Am, ayo naik ke atas. Gak mau, katanya. Kenapa gitu? Nanti saya kayak gitu, katanya. Berarti dia mau, mungkin dia berpikir ketika masuk lift itu jadi kayak gitu. Gitu, Pak. Ini ada nih, ya. Kan akuarium ya? Iya. Akuarium. Ada si Wana kan, yang Wana punya gua. Gitu. Terus dia liatin, dia ngambilin air. Diminumin. Apa diminumnya? Ya. Kok Am itu diminum? Kan ini air aqua. Rium. Nggak dipisah, berarti bukan air aqua. Pernah, Pak, hampir berantem sama tukang rujak, Pak. Kok bisa? Jadi kan ditengokinnya aja tukang rujak itu, Bang. Rambi tanya. Dia bilang ya sama tukang rujak itu. Abang lucu ya? Lucu kenapa, Bang? Kata, saya kan jualan, katanya. Di rumah, di tempat saya kerja akuariumnya diisi ikan. Abang isi buah akuarium. Marah tukang rujaknya. Ya pasti lah marah. Enggak boleh, Am, ya. Itu gimana ya? Astaga. Oke. Guys, cerita humor lucu Maam episode pertama sudah kelar. Nanti kita akan masuk di episode kedua. Iya. Kalau kalian suka, kalian jangan lupa komen sebanyak-banyaknya di bawah. Yes. Jangan lupa di like, di share, dan juga subscribe SL Media. Thank you.